Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Indosat Uridu. Apa kabarnya nih? Apalagi udah berapa nih? Udah 2 bulan ya kita iWork. Bagaimana puasanya? Lancar kan? Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita lancar dan sampai nanti di akhir Ramadan. Okay. Saya mengingatkan nih teman-teman ya, untuk masa pandemi ini, bersamaan saatnya puasa Ramadan, untuk teman-teman selalu menjaga kesehatan, tetap fit, tetap berolahraga, jaga asupan makanan, dan dengan asupan gizi yang seimbang. Oh ya, ada yang kangen kantor enggak? Khususnya saya kalau yang di KPPTI kangen kalau saatnya Ramadan ini kangen buka puasa bersama di Masjid Nurul Taqwa. Ya, dan tentunya kangen sama suasana kerja di kantor. Benar enggak? Mungkin ada yang sama kangen sama lingkungan atau suasana kantor. Nah, biar sedikit terobati nih apa namanya rindunya dengan kantor, kita sekarang join workplace. Ayo teman-teman bisa langsung nimbrung di workplace-nya Indosat Uridu. Di Indosat Uridu Bus ya. Jadi juga kita ada di YouTube channel. Nah, di YouTube channelnya Indosat Uridu. Sambil kita ngobrol di chatbox-nya nanti. Dan ya, silakan komen teman-teman. Dan jangan lupa ya untuk like dan love untuk acara kita ini. Keren. Nah kadang teman-teman di masa pandemik ini, apalagi kita sekarang work from home, mood kita untuk bekerja, kan kita sekarang ini bekerja melalui secara remote. Hobi dan aktivitas itu mempengaruhi. Misalnya sekarang kita lihat teman-teman di sosial medianya banyak sekali berseliweran foto-foto hobi dari kita semua. Ada yang hobi merangkai bunga, ada yang hobi nanam sayur-sayuran, dan juga hobi masak. Hobi masak. Nah, hobi masak ini sangat menarik nih. Bahkan sekarang yang tadinya teman-teman ibu-ibu tidak pernah masak atau jarang masak jadi masak. Bahkan sekarang bapak-bapaknya pun masak juga. Iya, betul, ikut masak. Nah, dan kalau masak enggak difoto itu enggak afdol. Ya enggak? Dan kadang setelah kita foto, kita upload, itu bahkan menjadi referensi buat teman-teman yang lain. Kamu masak apa nih? Siomay. Wah, boleh juga nih siomay untuk kita bikin atau kita beli bahkan. Nah, itu sharing, kita jadi sharing, kita jadi berbagi. Nah, teman-teman, ya, teman-teman, sekarang ngobrol kita kali ini sangat-sangat menarik, ya, berhubungan dengan hobi kita yang foto-foto makanan, food photography. Pasti teman-teman ingin tahu kan, gimana sih caranya bikin foto yang menarik, yang tempting, yang berselera. Nah, di sini hadir rekan kita di bidang food photography, ini ahlinya, ini merupakan selebgram food photography. Udah melanglang buana untuk perfotografian, ya. Kita panggilkan, nggak usah lama-lama, kita biar dengar sharing-sharingnya, kita panggilkan Mas Widardi Herbowo dari Jakarta Halal Food Diary. Ya. Assalamualaikum. Halo Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indosat Uridu. Pertama sebetulnya terima kasih sudah diundang untuk bicara sharing session Indosat Uridu ini. Dan semoga sharing saya ini bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri, tadi seperti yang Bang Wajib bilang,
Saya Widadiar Bowo, panggilan biasa Bowo. Saya sendiri sebetulnya lulusan dari arsitek dan kemudian bekerja di industri advertising dari tahun 99 sampai 2015 kurang lebih. Dan sekarang pun sebetulnya saya juga masih bekerja di industri advertising. Dan sebetulnya food photography itu lebih dari jadi bagian visual komunikasi saya untuk mendukung advertising sebetulnya. Karena di advertising saya sebagai brand strategic planner. Kemudian awalnya saya sampai ke food photography itu sebetulnya karena pada saat saya resign di tahun 2015, beberapa klien yang saya handle itu kebetulan food beverage gitu loh. Dan di saat itu kan udah mulai marak social media ya. Jadi media komunikasi brand itu campaign-nya itu pasti dengan platform social media. Jadi kita kontrak selama setahun dan itu pasti di setiap hari kita posting konten-konten foto-foto makanan. Awalnya sebelum Bang Ocit, awalnya sih sebetulnya untuk ngirit sih sebetulnya. Jadi kalau biasanya kita panggil fotografer gitu ya, food photographer gitu loh. Saya pikir-pikir, kenapa enggak saya coba sendiri deh gitu loh. Jadi kalau bisa dilihat, mungkin di profil saya ya, di social media yang saya punya, ada beberapa, mungkin bisa dilihat di mana, sebelah kanan ya. Dari Jakarta Halal Food, kemudian ya ada juga yang khusus komersial, ini jasa foto makanan .jkt, dan yang terakhir, Botakbo. Nah, Botakbo itu adalah sebetulnya karakter saya asli, Bang Ocit. Karena saya basic arsitek ya. Jadi fotonya foto-foto arsitek banget, gitu loh. Dan, alhamdulillah, butuh waktu sebetulnya saya untuk adaptasi untuk bisa memahamin sebetulnya tips food photography itu seperti apa, gitu loh. Dan mulailah saya beli kamera yang saya sempat ceritain kemarin ya, kamera yang saya pilih waktu itu yang paling affordable deh. Dan paling mudah saya operate untuk saya yang saya anggap saya amatir gitu kan. Yeah. Amatir. Saya mulai food photo 2016. Saya tanya ke beberapa orang yang di sekitar saya, termasuk keluarga ya, dan anggota keluarga juga yang jago foto. Terus saya juga sempat ikut workshop sekali. Dari situ ya udah sebetulnya sih skill itu insya Allah bisa terpupuk jika kita sering lakuin sih sebetulnya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Betul. Oh iya Mas, sorry. Tadi apa, Instagram ya, ada di Instagram Jakarta Halal Food _ diary ya. Oke. Oke, teman-teman mungkin bisa browsing di situ, lihat fotonya. Saya udah lihat. Terus ke sebelah kiri ya, ada di sini ya. Ya. Itu fotonya bagus-bagus, sangat berselera kalau kita ngelihat. Nah, Mas Bowo, ngobrol kita kali ini sebenarnya ingin menanyakan atau Mas Bowo bisa sharing ya. Kan sekarang itu banyak hobi bermunculan itu ya, yang tadi saya bilang ada fotografi untuk foto-foto makanan. Bahkan sekarang ada virtual foto ya. Nah, ini jadi kami mohon di sharing apa aja sih teknik-tekniknya dan lain sebagainya untuk food photography ini kepada teman-teman, kepada sahabat Indosat Uridu. Oke, teman-teman jangan kemana-mana ya, akan dikupas habis food photography di channel podcast Ngobrol ini. Silakan Mas. Terima kasih Bang Ocit. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke teknis, di awal saya akan cerita ya sebetulnya Jakarta Halal Food Diary ini dalam konteks sesuai tema sekarang ya, hobi foto di dalam masa pandemik. Kalau kita lihat, saya langsung masuk mungkin ke ini ya apa, data research AC Nielsen yang terbaru. Jadi kita bisa lihat kalau kita oke, di situ ada di sini ada beberapa sektor usaha yang di masa pandemik ini justru berkembang. Kan kita tahu ya di masa yang kita
terjepit ini sempit ya, beberapa orang bahkan bukan cuma kerja di rumah aja, tapi juga penghasilan dipotong setengah. Ada bahkan banyak sekali yang saya dengar itu dirumahkan gitu loh. Ya, nah di sini saya coba mengambil apa ya, coba mengambil manfaat dari kondisi yang sempit, ngambil satu kayak movement, semangat. Kalau di saat luang itu sebenarnya kita bisa ada peluang. Makanya di Jakarta Halal Food Library saya itu peluang jadi peluang gitu loh. Dan saya coba menginfluence teman-teman, sahabat-sahabat UKM halal kalau saya sebut di situ ya, untuk mereka tetap semangat, mulai dari yang tadi Bang Locit ya, mungkin istrinya itu hobi masak atau dia sendiri hobi masak. Kita lihat restoran-restoran besar pun itu sekarang udah mulai mengecil gitu loh. Mereka udah mulai kolaps. Bahkan mereka sampai jualan online makanan-makanan siap saji yang udah dikemas dan divakum. Dan itu tandanya adalah posisi mereka tuh udah selevel dengan industri rumahan gitu loh. Betul, betul. Jadi, sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman di Jakarta Halal Food Diary itu untuk semangat, dan mereka ngelihat gitu loh, sebetulnya di waktu luang ini kita semua punya peluang gitu loh. Betul. Dia sebenarnya pertama itu gitu loh. Dan teknisnya ya, teknis selama masa ini berlangsung, biasanya para sahabat UKM halal itu, awalnya sih dari circle terkecil ya, dari yang saya kenal dulu gitu loh, tapi qualified, mereka kirim makanan Bang Ucit. Mereka kirim makanan, kemudian yang cukup qualified, saya foto dan saya posting. Okay. Biasanya sih pinginnya dari setiap posting itu jadi motivasi buat teman-teman yang lain untuk usaha gitu loh. Karena kita kembali ya, kita lihat dari data sektor usaha yang berkembang selama masa pandemi, sektor food and beverage itu posisi ketiga. Wow. Jadi insya Allah buat orang yang apa ya, saat ini sedang mencari bidang usaha lain yang potensial, dan juga ini usaha yang bisa dilakukan dengan di rumah aja ya, tanpa kita harus keluar, kalau bisa dilakukan. Mungkin untuk foto ini nggak hanya sekedar makanan ya Mas Bowo ya. Ya, ya, kalau teman-teman ada yang punya produk-produk kerajinan apa itu difoto dengan teknik-teknik yang menarik, akan menjadi peluang juga tuh ya Mas. Bahkan ada beberapa teman Bang Lucit ini pengalaman nyata ya, dari beberapa teman cerita, dia itu awalnya adalah konveksi ya, dan udah punya karyawan banyak banget. Kalau di masa pandemi karena penjualan clothing itu menurun, akhirnya dia langsung shifting ya, langsung beradaptasi ke pembuatan masker. Yeah. Nah, kembali sih, saya lihat di beberapa sosial media, masker yang menarik itu tetap aja sih masker yang dipoto dengan tepat dan bagus gitu loh. Yeah. Balik lagi ke situ sih sebetulnya. Iya yeah, Mas. Kalau boleh. Bisa di ini Mas. Ya. Masuk ke food shop, yang di sini saya ada beberapa contoh dark mood dan bright mood. Wow, keren ya. Iya, okay, dark mood dulu. Kalau beberapa orang sebenarnya selera ya ini ya. Ada yang versi dark mood, ada yang lebih suka ke bright mood. Nah, sebelum masuk ke tenis, Mas Bowo, ada ini nggak? Kalau Mas Bowo itu ada mood nggak, harus saya harus upload itu waktu mood saya lagi baik atau lagi jelek? Atau pukul rata, pokoknya mood jelek ya udah saya upload aja, itu gimana? Jadi gini Mas, ini juga sebetulnya kunci buat saya sendiri ya, buat saya ngingetin diri sendiri gitu. Cuma kalau saya bisa sharing ke semua orang, karena saya kan kerja sebagai agency advertising ya, yang kita itu dikontrak oleh klien satu brand untuk punya punya komitmen posting per hari itu berapa gitu loh. Iya. Nah, jadi saya kebiasaan, mood nggak mood, harus posting. Itu sih. Nomor satu adalah sebenarnya kita nyimpen, kita create content sih. Yeah. Itu yang paling susah sih. Jadi kita punya bank, content bank, yang kita siap kapanpun untuk kita posting. Kayak gitu sih. Iya. Oke. Okay. Silakan Mas, kalau ada yang mau di-share untuk teknisnya. Oke. Yang pertama ini ada dark mood. Kalau yang dark mood itu biasanya sih, treatment yang saya lakukan untuk makanan-makanan yang saya ingin bawa look-nya tuh premium sih atau eksklusif.
Maaf Mas, ya. Dark mood itu ini ya agak remang-remang gitu atau cahayaannya ya? Oke okay, ya. Iya, jadi pertama ada background sih. Background dan okay. Ambiensnya itu cenderung gelap. Walaupun secara lighting sebenarnya sih yang dilakukan tetap sama ya Mas ya. Tetap dengan kualitas lighting seperti biasanya gitu loh. Dan kedua, biasanya ini treatment yang saya lakukan untuk makanan-makanan yang dia itu warnanya itu muda gitu loh, atau okay. pucat, biar dia tempting. Yeah. Contohnya adalah kayak dimsum, ya somai, atau makanan-makanan Jepang biasanya, kayak sushi dan lain sebagainya. Itu saya biasanya arahinnya ke arah gelap sih, biar dia stands out seperti itu. Nah, teman-teman, tipsnya itu satu, catat. Berikutnya mungkin yang bright mood ya. Yang bright mood ini adalah ambience atau apa ya, suasana yang lebih terang lah, yang lebih cerah ya. Ini sebenarnya yang paling paling orang banyak suka. Jadi kalau awam atau misalnya klien brand ya, karena saya juga ada versi komersial fotografinya juga untuk mood, mereka cenderung biasanya amannya adalah cari yang bright mood. Selain bright mode itu juga mudah untuk diaplikasi di berbagai layout ya, kalau untuk iklan juga gampang dikasih apa ya, tulisan-tulisan lah bisa kayak gitu. Kalau untuk umum biasanya bright mode itu cocok untuk makanan apa ya, makanan Indonesia kali ya. Makanan Indonesia kan cenderung gelap ya, jadi biar nggak terlalu makin gelap biasanya sih saya bawanya ke bright mode atau healthy sih, healthy food ya. Healthy food ini saya nggak ada contohnya healthy food ya. Foto yang ketiga nih, di commercial food photo yang versi Greenfields. Ini saya foto untuk Indonesia. Greenfields Indonesia, susu ya, susu Greenfields. Greenfields itu kan identiknya dengan minuman sehat ya. Di situ ada susu dan yogurt, dan itu dia moodnya benar-benar yang terang, yang seperti kayak orang lihat tuh seperti kayak breakfast lah, kayak gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau bisa itu sih Bang Ucit, ya. Secara umum ya, atau teknis lain, komposisi. Ya itu tadi Mas bawa apa namanya saat kita foto itu, nah contohnya di Instagramnya Jakarta ya. Food itu kan menarik banget itu. Nah, apakah ada pakem-pakemnya nih untuk terutama komposisinya supaya menarik, dan yang kedua adalah warnanya itu apa namanya secara visual itu bikin orang berselera itu Mas. Ya benar. Saya balik lagi ya, di Jakarta Halal Food itu tujuannya adalah menginfluence orang untuk beli, untuk tertarik untuk beli. Ya. Juga menginfluence orang untuk tertarik dia juga mungkin bisa melakukan usaha yang sama ya. Jadi nomor satu memang seperti yang Bang Ucit bilang, si objek itu harus keren gitu ya, harus tempting. Masalahnya, beberapa UKM rumahan itu belum semuanya paham itu, Bang. Yeah. Jadi kayak misalnya mereka bikin desserts ya. Mereka bikin desserts puding. Yeah. Kalau kita lihat di majalah-majalah, puding itu menarik banget. Karena pasti ada toppingnya ya. Ada topping either buahnya, atau sausnya. Buahnya mungkin bisa strawberry atau sedikit daun mint gitu ya. Tapi kalau dijualan di rumahan UKM, mereka bisa nggak pakai kayak gituan gitu loh. Nah itu biasanya yang bikin PR buat saya sih gitu, karena bikin bikin layout tuh jadi dull gitu loh, jadi pucat ya. Contohnya di sini saya mungkin langsung masuk ke balance composition ya. Ada foto contoh donat kentang. Nah. Sebenarnya donat kentang itu kan sebenarnya, aduh bang Ocit pasti kan sering lihat ya kalau ke mall-mall atau bahkan ITC. Pinggir jalan. Iya, itu sebenarnya kan, itu makanan yang sebetulnya ya sederhana banget ya. Yeah. Kalau orang lihat ya, gue udah tahu lah donat kentang kayak gimana gitu. Nah cuma pertama adalah saya lihat memang kualitas si UKM ini bagus. Dia kirim ke kita dalam kondisi frozen. Saya juga baru tahu kalau ada donat kentang di frozen. Wow. dan itu divakum ya, divakum dengan packaging yang okay, gitu loh. Kualitas pun rasanya pun juga okay banget. Jadi saya merasa ini kualitas premium berarti. Nah tugas saya adalah berarti mendeliver ini jadi tampilan yang premium. Nah akhirnya karena donat itu
apa ya, warnanya biasa ya, walaupun dia coklat tua. Nomor satu adalah saya kasih alas yang warna gelap. Jadi saya kasih bowl, bowlnya itu bowl yang warna hitam, biar donatnya stand out. Terus kedua, saya kasih icing sugar ya. Icing sugar yang apa? Gula halus, gula halus. Ya, oke. Okay. Nah. Ini juga ada tekniknya, Pak Pocit. Oh ya. Ada tekniknya. Saya juga sempat salah nih, karena saya juga nggak bisa masak sebetulnya ya. Cuma saya sering lihat di YouTube lah, dan perlu memang food photography harus sering lihat referensi gitu loh. Cara masak juga harus sering lihat gitu. Walaupun kita nggak bisa masak, kita harus lihat cooking video. Saya juga baru tahu ternyata kalau untuk apa naburin gula bubuk itu nggak bisa kalau nggak pakai saringan. Ya ayakan tuh ya. Ayakan, iya. Ya. Jadi biar jatuhnya tuh smooth gitu ya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Nah, ini Mas, ada pertanyaan dari netizen. Ada pertanyaan dari Mbak Febrianti Jelita. Apakah Mas Bowo harus nyobain dulu nih makanan yang mau difoto supaya bisa bagus karena lebih menjiwai gitu Mas? Dicicipin dulu. Sudah nggak juga ya? Enggak ya. Pertama adalah kadang-kadang makanan dikirim ke kita, maaf ya, itu kan ngepas banget. Iya. Gak ada ekstranya ya. Itu banyak bisa masih bisa cicip, tapi beberapa tuh potongan kayak kue atau cake yang benar-benar segitu aja gitu loh. Kalau saya cicip duluan itu bakal rusak. Kayak gitu sih. Cuma paling tidak sih kan kita udah pernah gini, saya ngambil dari referensi atau experience saya selama makan sih. Kan kita udah pernah makan makan itu ya, Bang ya. Ya kita lewat pengalaman pribadi aja sih. Sisanya adalah lagi-lagi adalah kita gali ilmu tuh browsing sih. Kalau look atau reference, saya biasanya referensi itu di Pinterest, Bang. Ya, betul. Ya, kalau food photography di Pinterest itu cantik-cantik lah. Ya. Paling saya ngambil referensi dari situ. Ya. Jadi nggak harus dicicipin ya. Nah, ya, satu lagi dari Mas Mulhaidir. Katanya keren banget Bang sharingnya. Oh, mantap. Nah, ini Mas Mulhaidir ini mau nanyakan. Tools apa saja yang digunakan? Nah, kamera harus ya, kalau kamera. Tools apa yang digunakan? Dan kalau untuk lighting, itu available light, itu bagusnya pagi atau siang? Pagi atau siang atau sore? Gitu Mas. Oke. Pertama, tools yang digunakan ya, tadi kayak bilang, itu jelas kamera. Terus kalau bisa dilihat, ini bisa di sebelah kiri ya. Ada halaman balance composition. Itu kebetulan ada jepretan behind the scene. Behind di situ saya pakai alas foto, nomor satu itu alas foto. Ada alas foto dan ada background ya, yang memang itu saya provide sendiri propertinya. Kemudian pasti piranti-piranti ya, kalau butuh makan itu jelas. Sisanya selain kamera kalau untuk tools, lighting. Lighting saya pakai artificial light sama natural. Walaupun kalau natural, saya untuk halal food, saya udah jarang sih, Bang. Udah jarang saya gunain natural light. Okay. Walaupun natural light, kembali ya, saya cari bukan jendela paling besar. Dan yang prefer, soft ya? Iya. Dan prefer yang ada vitrasenya, vitrase gordennya, biar jadi soft, diffuse. Masalah pagi, siang, sore, jika sudah ada diffuser, insya Allah sih sebenarnya nggak masalah, bahkan makin kuat makin bagus sih walaupun siang kembali ya sih Bang, kalau saya sih seperti itu ya. Nah, tapi terusnya ya. Kalau terusnya nambahin prop ini pertanyaannya, prop properti yang dipakai udah koleksi berapa banyak itu, seperti apa alas kayu itu kan, alas kayu, terus apalagi satu itu? Koper kan? Oh, satu koper tuh teman-teman. satu koper jadi gini. Awalnya tuh saya seadanya ya, seadanya. Tapi memang benar, properti yang kita punya itu sangat mempengaruhi. Dan kita memang perlu tahu yang kita punya itu apa aja sih. Kita lihat dari referensi. Dan sekarang tuh banyak kok akun-akun plates atau bowl yang itu keren banget. Benar. Itu sangat recommended, keren banget gitu loh. Dan awalnya saya tuh koleksi karena awalnya dari satu klien. Saya boleh sebut klien atau? Boleh ya, boleh. Dari Unilever, biar tambah semangat yang lainnya. Jadi alhamdulillah waktu itu dihubungi oleh Unilever untuk Unilever Food Solution-nya mereka.
di situ brand di bawahnya adalah Kecap Bango, Royco sama Knorr ya, sama Knorr. Dan di situ mereka kan mewakili makanan-makanan tradisional Indonesia. Ada sekitar puluhan menu, Bang. Dan itu harus dipresentasikan dengan plate yang beda-beda. Yeah. Otomatis jadi beli kan. Iya. Yeah. Macam-macam gitu. Dan dari situ saya akhirnya kan, waduh, kayak harus modal nih gitu ya. Alhamdulillah sih udah berbagai macam sih, Bang. Ada versi tradisional, versi umumnya yang putih-putih, aman-aman gitu, sampai yang versi Jepang-Jepang dan ada yang gelap-gelap gitu. Alhamdulillah udah lengkap. Oke. Oh, menarik nih. Ini banyak banyak kali nih, banyak sekali nih, Mas, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Indosat. Salah satunya lagi dari Mbak, dari Mas Sugiarto, Agus Sugiarto. Nah, ini tadi nyambung nih. Tadi kan ada klien-kliennya nih, Unilever. Siapa lagi tadi, Mas? Saya lupa. Greenfield. Greenfield, ya, Greenfield. Nah, gimana caranya menyeimbangkan kemauan klien sama idealis dari kita soal foto? Oke. Itu gimana menyeimbangkannya? Menyeimbangkan. Jadi sebenarnya gini sih kalau kunci saya ya. Saya alhamdulillah sebetulnya saya juga di posisi di sehari-hari ya. Saya di posisi sebagai advertising agency. Which is advertising agency itu adalah jembatan antara brand dengan fotografer sebetulnya. Dan agency itu biasanya memilih fotografer. Nah, di kondisi food photo, saya uniknya adalah justru saya dihubungi oleh advertising gitu loh. Nah, di situ saya bilang ke mereka, saya juga basicnya agency. Jadi tenang aja, lo nge-brief gue, insya Allah gue nyambung gitu loh. Iya. Satu itu. Terus kedua, mereka udah ngasih ini, Bang, kalau yang udah brand besar, mereka sudah kasih brief yang proper, berikut mood board. Jadi setiap detail frame itu sampai lighting itu udah diatur, itu ya udah enak banget. Iya. Materi idealisme itu kalau saya bilang untuk industri disimpan di kotak yang pada mestinya gitu loh. Idealisme kita ditempatkan di masalah estetik aja gitu loh. Tapi kalau masalah kepentingan brand itu kita maaf ya, kita harus ngikut klien kalau saya bilang. Betul ya. Karena yang bayar ya, Mas. Kurang lebih itu. Ya. Nah, oke, menarik, Mas. Mas, halo. Ya, Mas. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Holisna. Mas Bowo, bagaimana sih menghasilkan hasil foto yang bagus kalau cuma punya HP, Mas? HP. Ternyata HP-nya Huawei P40 ya. Silakan, Mas. Saya pribadi awalnya adalah waktu saya pertama kali join Instagram ya. Saya dulu kan juga ikut komunitas iPhone Asia, Bang Ocit, di tahun Instagram awal ya, 2010 kalau nggak salah. Dan itu memang saya bagian dari komunitas foto HP sebetulnya. Pertama adalah, insya Allah nggak masalah kok, asal nomor satu, objeknya sudah kita dandanin dengan proper. Nomor satu sih objek sih, Bang. Ya seperti kayak kita motret manusia ya, model. Ya modelnya juga harus lu gitu kan ya. Ini makanan pun juga sih. Andai kurang tempting, kayak tadi dijelaskan di awal, misalnya rendang ya. Rendang kan gelap banget. Walaupun kita tahu rendang tuh enak banget gitu loh. Tapi dia tuh gelap, Bang. Dan dia nggak bisa menangkap sinar gitu loh. Jadi caranya kayak gimana gitu loh. Akhirnya saya harus kasih sesuatu kayak topping yang kayak either dia daun seledri atau potongan cabai. Itu naruh satu, jadi dia udah cantik. Kalau produk udah cantik, insya Allah udah gampang. Sisanya adalah cari cahaya. Nah, cahaya itu sebenarnya bisa dilihat di light source ya, di lighting tricks ya. Mau saya pelajari dari teman-teman yang sudah senior ya, saya juga baru tahu tuh pada saat ikut workshop, ternyata kalau untuk makanan, justru light itu dari sudut yang tidak frontal dari depan. Seperti kayak kita nih ya, kita pasti muka dari depan gitu loh sinarnya. Tapi kalau makanan justru dari belakang atau dari samping.
paling dibantu dengan apa di dari arah kebalikan dari si sumber reflektor seperti itu sih. Reflektor ya, betul. Ya, insya Allah jika posisi lighting sudah tepat di foto dengan HP pun, insya Allah sih menarik sih bang. Sama komposisi kali ya, mas ya. Komposisi, oke okay, komposisi. Nah, komposisi. Ini ada di balance composition ya. Di foto donat ini kelihatan banget. Nomor satu adalah makanan itu posisi di tengah ya. Kalau kita mungkin di zaman dulu kita ngomong sebutannya grid kali ya. Grid ada sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Makanan itu sebagai main object di tengah. Oke. Okay. Saya menyebut apa ya area kanan kiri atas bawahnya itu sebagai 1, 2, 3, 4. Prinsipnya adalah nomor satu, semua itu harus balance, bang. Kalau kita pendukung, elemen pendukung di belakang makanan sebelah kanan, otomatis kita mau naruh sesuatu yang di depan, harus dikebalikannya sebelah kiri. Kebalikannya, kita mau naruh sesuatu di belakang makanan sebelah kiri, berarti kalau kita mau naruh benda di depan makanan, itu harus di sebelah kanan. Intinya balance. Oke, balance ya. Intinya balance. Untuk komposisi teman-teman sahabat ya. Lalu ya betul sama ini ya selera juga ya, tapi harus kita ikuti juga itu yang tadi Mas Bowo bilang itu apa komposisinya yang harus balance. Lanjut pertanyaan ya Mas ya, kayaknya asik nih teman-teman sahabat pada ini nih banyak nanya nih. Nah dari pertanyaan dari Mas Untung Sanjaya. Food photographer atau foodgrapher apakah sama dengan food blogger? Beda sih. Itu satu ya, sekalian saya emang iniin. Yang kedua, nah ini kalau sudah tampilannya oke, menggiurkan, tapi apakah benar sih makanan itu enak beneran sih, Mas? Nah, ini keberhasilan fotografer sebenarnya ya kalau menurut saya. Ya, silakan, Mas. Oke. Jadi pertama pertanyaan antara food photographer sama food influencer blogger. Itu juga beda. Food blogger ya. Ya. Itu jelas beda banget. Kalau food photographer jelas tugasnya hanya untuk memvisualkan makanan dengan jepretan di kamera. Kalau food blogger, dia menginfluencer atau merekomendasikan tentang makanan tersebut. Nah, kalau food blogger, saya mau cerita tentang prinsip saya di food, halal food diary ya. Saya pertama memang beda dengan food blogger yang lain, saya bukan reviewer, karena saya juga bukan ahli kuliner sebelah Bang Ocep. Selera saya sebenarnya biasa aja gitu, dan saya juga nggak bisa menganalisa makanan detail seperti kayak reviewer yang lain gitu loh. Dan pertama adalah yang saya pelajari ya, kalau di agama ya, kita nggak boleh mencela makanan. Iya. Nah, itu jadi apa ya, trikinya di situ gitu loh. Iya. Gue kalau jadi reviewer harus ngomong apa adanya. Ya. Kalau nggak enak, gue harus ngomong enak. Nah, sedangkan saya sadar saya nggak boleh mencela makanan gitu ya. Apalagi akun saya, akun Jakarta Halal Food, itu halal setengah jenis apa gitu kan. Iya. Saya sebagai food blogger yang bukan untuk pencari kuliner yang viral-viral sebetulnya. Yeah. Saya di sini Jakarta Halal Food selain buat orang yang mencari makanan halal, tapi nomor satu adalah untuk mendukung atau jadi media untuk mensupport para sahabat UKM halal. Soalnya lebih ke situ sih. Oke, berikutnya pertanyaan kedua apa ya? Udah, kayaknya sudah. Udah ya. Ada berikutnya pertanyaan dari teman kita Mas Doni Juniardi. Kalau menggunakan HP, setting yang mudah itu apa sih, Mas? Sama ada rekomendasi HP nggak? Waduh. Rekomendasi HP. Saya itu kalau komentar rekomendasi HP, yang saya tahu ya. Mm-hmm. Dulu kita ngomongin masalah merek kamera, Bang. Iya, benar. itu udah benar-benar pilihan masing-masing lah gitu loh. Saya nggak akan merekomendasi. Kalau saya pribadi, saya pribadi jika ditanya, saya iPhone, jujur. Walaupun teman-teman banyak pasti yang, ngapain iPhone sih, itu dia cuma brand mahal doang. Gini-gini. Tapi nggak tahu ya, saya sangat nyaman gitu loh. Dengan iPhone dan perangkat komputer yang saya lakukan, yang saya pakai pun saya juga pakai Mac gitu loh. Jadi semuanya synchronize ya. Di iPhone itu,
beberapa aplikasinya, aplikasi kreatif itu beda dengan yang versi Android gitu loh. Yeah, ada yang nggak bisa gitu loh. Dan saya lagi-lagi tadi masalah merek ya, tidak ada rekomendasi apapun untuk HP, HP aja semuanya bisa. Yang penting tadi masalah pencahayaan, pencahayaan. Terus kedua masalah editing sih Bang Ocit, yang kita sempat bahas ya lalu ya. Saran saya adalah jangan terlalu banyak nyari-nyari aplikasi di HP lah. Kebanyakan orang gitu banyak banget. Saya dikit sekali gitu loh. Dari Snapseed dulu, mungkin ya. Snapseed itu udah bisa mewakili semua sih, alhamdulillah. Iya. Keren ya. Ya Mas Doni, silahkan beli HP iPhone. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mas Erwidianto. Gimana cara menentukan sudut pandang yang pas jadi bisa kelihatan lebih menarik? Mungkin tadi yang masih hubungannya dengan komposisi ya. Iya benar. Untuk makanan yang mudah dan dia rounded dan dia simetri, seperti kayak misalnya kita bisa lihat di balance Magic, composition ya. Yang baso aci ya, sesuatu yang kayak bowl yang rounded gitu, insyaallah tuh angle apapun dia bagus, angle apapun itu bagus. Cuma mungkin yang paling sulit adalah, ini saya nggak ada contohnya maaf ya, yang paling sulit biasanya yang agak panjang Bang, misalnya kayak gurame bakar atau gurame asam manis atau apapun itu ya. Gurame itu panjang ya. Betul. Dan dia tuh tidak rounded, tidak apa, solid gitu loh. Enggak bulat gitu. Saya lebih cenderung suka yang bulat, yang yang compact gitu loh, yang compact. Yeah. Mm-hmm. Tapi kalau yang panjang kayak gurame itu susah banget, dia panjang. Dan pertama satu adalah buntutnya mau di mana ya di fotonya gitu loh. Tapi kan sekarang ada gurame terbang tuh Mas yang gini. Oke. Iya benar. Paling-paling ada yang agak susah kayak gitu sih. Jadi kalau angle itu harus dicoba sih, lalagari harus dicoba. Dan pertama adalah referensi lagi-lagi Bang. Misalnya gini, si Bang siapa namanya yang bertanya? Mas Widianto. Mas Widianto. Mas Widianto misalnya mau motret rawon, misalnya gitu ya. Yeah. Rawon. Saya Bang Ocit, biasanya sebelum saya motret sesuatu, saya pasti tahu sih foto rawon terbaik yang udah ada di sosial media itu seperti apa sih. Dan setiap orang pasti punya karakter beda-beda. Yeah. Dan kita cari yang paling sesuai dengan karakter kita. Dan kita paling mampu ya. Jadi nomor satu itu. Jadi terus belajar sih, terus belajar dan memperkaya referensi sih kalau saya bilang. Iya, yeah. Betul-betul. Saya juga donat, itu juga cari dulu membangun donat. Yeah. Fotografi di Pinterest gitu loh. Ya, betul. Jadi gimana aja sih gitu, dari itu emang harus sih. Nah benar Mas Bowo, jadi sahabat mungkin banyakin referensi ya untuk kita bagus di fotografi ini, lihat referensi, salah satunya di Pinterest itu ya. Iya, Pinterest. Googling ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Arif. Tadi yang Mas Bowo bilang bukaan besar, jendela atau aperture ya? Jendela tadi ya Mas ya? Jendela. Cahaya, iya. Cahaya Mas. Lalu ada pertanyaan dari Mas Zulhaidir. Untuk shoot mode di kamera, bagusnya menggunakan auto atau manual nih? Manual sih. Manual ya. Nah. Awal Bang Ocit, waktu pertama saya megang kamera lagi, dulu udah pernah megang kamera ya, zamannya masih manual. Ya. Waktu zamannya masih nyuci film Bang Ocit. Zamannya masih asa ya. Ya, nyucinya di Rapiko kan ya, zaman dulu. Nah, pas udah saya akhirnya beri kamera lagi di tahun 2016 itu, benar-benar yang saya pernah cerita ya, sampai buka tutup buka lensa aja, tutup lensa aja saya bingung gitu. Dan ini apa intinya sih sebetulnya, apa tadi pertanyaannya, ini apa namanya, shoot mode-nya, mode-nya ya, ya awal saya beli aperture priority saya, atau speed priority gitu. Saya awalnya sih auto ya, waktu awal auto ya betul. Dan saya
Yang penting saya bisa nyaman dulu dengan kamera, saya auto selama berapa lama, sampai terus kemudian saya tanya-tanya dan saya ikut workshop, dan di situ saya baru tahu sih, baru bisa merasa kalau manual tuh ya jauh lebih inilah, jauh lebih mantap, karena Ya. semua bisa kita atur ya, habis Ya, seperti ya. itu. Oke. Oke, wow, banyak banget nih pertanyaannya, Mas Bo. Menarik banget nih. Kayaknya udah apa namanya sesuai dengan ini, apa namanya? Aktivitas teman-teman sekarang ini, masak foto ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Komang Putra untuk editing, tools yang paling paling mendekati tidak susah, pakai apa ya? Oke. Kalau editing saya ada dua macam ya. Oke. Kalau untuk klien, saya pasti akan saya bawa di laptop, saya pakai Photoshop. Photoshop jelas ya. Berapa orang pakai Lightroom, segala macam ya. Tapi saya Photoshop aja sih. Tapi kalau untuk kondisi cuma kebutuhan langsung posting di sosial media, Snapseed aja sih kalau saya editingnya. Ya. Pakai iya, aplikasi Snapseed aja. Snapseed ya, sama sama saya yang gampang-gampang. Nah, Sisanya lalu ini Bang, ada satu lagi sih lighting yang apa ya, saya lupa nama itu, yang kasih kayak layer 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 apa sinar datang itu, saya pakai di Oh, beberapa sih. ya. Iya ada yang baru itu, tapi paling itu tambahan aja sih. Food photography sekarang, food photographer sekarang banyak yang pakai itu. Betul betul ya. Lanjut ya, Mas ya. Ini ada pertanyaan. Nah, poin apa yang menjadi fokus kita untuk menghasilkan fotografi yang bagus? Poin-poinnya yang harus kita tempel di kepala ini. Oke, okay, poin ya. Ini saya sebelum mengambil dari pelajaran yang saya dapat dari teman-teman senior yang lain ya, yang pernah sharing juga ke saya. Ya. Nomor satu itu adalah makanan harus foto-foto makanan kita itu adalah bentuk komunikasi dari rasa makanan itu gitu loh. Jadi kita harus sanggup mendeliver sebenarnya emang rasanya itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau misalnya si rasa tersebut misalnya apa ya, rica-rica ya. Pada saat kita foto dan kita kasih beberapa props dan lain sebagainya, kita harus bisa menampilkan kalau memang itu makanan pedas gitu loh. Ya. Jadi foto itu adalah memang bentuk dari visual komunikasi sih sebenarnya. Komunikasi visual. Paling itu sih. Dan beberapa kalau dari food photographer senior lainnya, bahkan dari setiap foto itu adalah harus punya cerita sendiri gitu loh. Ya. Terus yang Jadi, itu Mas, kadang tuh di foto makanan tuh ada asap-asapnya tuh pakai apa itu ya Mas? Gak mungkin kan panas-panas langsung di foto gitu. pernah ada klien yang kayak gitu. Oke. Ya karena dia nggak tahu ya. Jadi chefnya ini bisa dilihat di ini sih yang di Nah, ya. dark mood ya. Dark mood. Di dark mood itu ada satu bowl yang isinya apa sih kayak udong atau ramen ya. Ramen itu aslinya itu ada asap-asapnya tuh. Nomor satu adalah saya bilang sama si klien, chef, kalau chef ingin ada asap-asap ya, pertama adalah kasih tahu ke saya dari awal. Jadi pertama adalah backgroundnya sih biasanya sih harus gelap sih Bang, ya nggak Iya, sih? betul. Ya, background harus gelap, terus arah cahayanya juga harus tepat gitu loh. Jadi akhirnya untuk beberapa saya edit, Iya. sih gitu aja. Oh, Nah, karena kan gitu. emang udah ada image asap yang Iya, iya. edgy ya, tinggal tempel. Yang penting sesuai keinginan ya, jalannya apa terserah kita. Output sih, output ya. Caranya Oke. seperti apa itu terserah kita. Iya. Lalu ada pertanyaan dari ini, Mas, dari Mas Purwoko Santoso. Nah, ini seberapa penting sih proses editing dari sebuah foto itu? Apakah harus harus dibikin tem nah, membikin temptingnya itu gimana itu? Apakah naik apa manual atau otomatis aja? Kan ada itu di aplikasi-aplikasi dia, kita otomatis aja untuk adjust semuanya gitu. Maksudnya editing dengan aplikasi setelah Ya, kita foto foto. betul. Betul. Saya sih sebetulnya Bang Ocit prefer sebelum nggak asalnya adalah saya tidak mengedit sih. Wah, mantap Ya benar. juga. Iya, benar. Asalnya saya tidak mengedit gitu. Kayak ada beberapa, alhamdulillah ada yang tidak diedit. Cuma memang kalau tambahan ya, ini Ya. kayak bright mode ya, bright mode di halaman bright mode.
Di situ ada dua makanan. Si apa sih, daging asap di atas bowl yang hitam itu saya tidak edit. Ya. Yeah. Saya tidak edit, cuma di belakangnya kayak layer putih benar doang. Jadi sebenarnya kalau edit, saya bilang sih nggak terlalu penting sih sebetulnya. Kecuali yeah. kalau memang ada yang kurang ya Bang ya. Kayak sinar yang nggak keluar, atau tekstur makanan yang sebetulnya harus kelihatan, teksturnya nggak kelihatan, itu baru kita edit. Tapi asalnya sebetulnya kalau bisa sih nggak diedit. Ya, ya. Tapi jadi, lightingnya banget sih di awal. Oke. Okay. Apa namanya? Memang kalau kadang kita foto itu apa namanya malas ngeditnya sih sebenarnya. Iya. Betul ya. Oke, kita lanjut. Ada masih ada pertanyaan dari teman-teman. Kayaknya sebentar. Nah, belum ada nih kayaknya. Nah, sekarang saya nanya ke Mas Bowo, kalau untuk apa namanya mau foto, biasanya Mas Bowo itu konsep di kertas atau on the spot aja langsung gini, begini, posisinya gini, gitu. Oh iya. Ya kalau kalau misalnya komersial itu biasanya udah di kertas sih Bang. Bahkan udah jadi kayak guidance ya, kayak auto guidance gitu. Untuk komersial dari brand. Cuma kalau langsung akhirnya di kepala aja sih. Kepala dan itu langsung aja pertama adalah konsep ya. Kita mau bright mode atau dark mode. Terus kedua, kita mau arah konsepnya yeah. seperti apa nih? Mau yang premium atau mau yang tradisional atau mau gaya-gaya European kayak gitu aja sih. Sisanya tinggal kita nanti props akan mengikuti. Ya, ya. Oke. Gimana teman-teman? Menarik kan ngobrol kita kali ini, ya? Kita jadi tambah ilmu apa namanya untuk food fotografi ini. Jadi habis ini ambil makanan beli atau masak sendiri lalu difoto. Terapkan tips-tipsnya dari Mas Bowo tadi. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih apa namanya untuk join ke podcast ngobrol ini. Untuk yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Sekarang kita udah jam 3, mungkin masih ada teman-teman yang mau melanjutin kerjaan, lagi mau meeting lewat Teams atau apa namanya mengerjakan kerjaan yang lain, silahkan. Terima kasih sudah join. Sekali lagi saya Abdul Rosid dan Mas Bowo. Mas Bowo. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kesediaan ditampil di acara podcast ngobrol ini. Ya. Maaf kalau ada salah perkataan ya dari kami. Oh ya, teman-teman buat yang ingin join atau punya hobi fotografi, kita punya loh. Apa namanya? Komunitas di Indosat Uridu. Mas Bowo, kita juga punya nih komunitas fotografi di Indosat Uridu yaitu e-fotografi. Nah, kalau mau join di workplace bisa langsung ke grup e-fotografi yang ada di workplace ya. Nah, di situ banyak tips-tips dan teman-teman. Nggak hanya foto fotografi, tapi landscape, ada foto portrait, apa namanya model-model, banyak banyak genrenya. Untuk umum banget ya. Ya, bukan hanya untuk karyawan Indosat atau untuk karyawan Indosat. Oh, okay. Komunitas. Juga apa namanya kita sering adain acara-acara fotografi, mengundang pembicara. Mungkin nanti Mas Bowo akan diundang jadi pembicara bisa. Ya, oke, okay. Teman-teman terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Tunggu topik-topik berikutnya yang lebih menarik di podcast Ngobrol Live melalui Workplace. Sampai ketemu di Ngobrol minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye.